Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini projek saya, budget luggage tracker. Jadi yang company yang saya gunakan atau barang yang saya gunakan adalah Node MCU ESP8266-12E dan juga GPS tracker U-Blox 6M. Jadi operasi dia adalah cara dia menggunakan adalah mula-mula kita akan buka switch di hadapan ni. Itu dan dua LED biru itu adalah menandakan bahawa kita power supply di sini hidup. And then apabila kita dah buka, kita dah onkan luggage tracker ni, kita akan terus buka hotspot pada telefon. Bila hotspot dah dibuka, jadi dan di situ ditunjukkan bahawa hotspot dah connect di sini. Okay, dan kita akan terus tengok dekat, kita akan buka apps Blinks. Kita akan buka apps Blinks. Dan okay, di sini kita tengok bahawa ini dia maps ni, dia akan tunjukkan kawasan kita duduk di mana, di mana tempat itu berada, dan juga di atas ni adalah latitude dan juga longitude. Dan ni satelit adalah nombor satelit yang akan dikeluarkan jika beg kita ni bergerak. Dan ini adalah meter kelajuan. Contohnya apabila kita dah sampai kat tempat beg kita hilang ataupun beg kita dicuri, kita jumpa dekat semak-semak dan tempat susah untuk dinampak. Jadi saya telah tambahkan dengan buzzer. Buzzer ni dia akan berbunyi daripada aplikasi ni juga. Jadi apabila contoh kita sampai kat tempat yang semak, jadi kita tak tahu nak cari kat mana, jadi kita akan tekan bag ni untuk mudahkan kita cari bag kita tu. Okay. Jadi itu saja projek saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.